Selamat pagi, Trippers. Kali ini aku mau share satu villa di daerah Nusa Dua Bali. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif buat kalian yang mau menginap di daerah Nusa Dua. Yuk, kita cek ya. Nah, Trippers, ini dia lobinya. Kebetulan tadi kita sudah check-in duluan. Jadi kita langsung ya, jalan menuju kamarnya. Ini dia jalan menuju ke kamar kita. Menurut info dari mas resepsionisnya, jumlah villa total 35 Trippers. Wah, banyak juga ya. Ini villa yang kita pakai, tipe deluxe one bedroom. Ketika buka pintu, kita langsung disuguhkan taman kecil. Di dalam ada dua ruangan. Kita lihat ya. Juga nih kompor buat masak, tapi peralatannya terbatas ya Trippers. Di laci ada sendok dan garpu sepasang. Terus mangkok 2 buah. Ada panci juga buat masak. Kebetulan tadi saya sudah pakai pancinya buat masak. Nah, ada sofa dan meja. Terus disediakan juga tuh ada tisu. Terus ada TV. Jadi bisa makan atau ya santai lah buat nonton. Ada wastafel. Terus juga disediakan di sini pemanas air. Terus juga ada kopi, teh, gula, dan ada cangkirnya. Nah, ini nih juga ada loh disediakan kulkas. Wow. Ini dia kolam renangnya dan ini adalah private pool. Wow. Jadi, semua villa di sini ternyata ada private pool-nya loh. Ini kamarnya, langsung menghadap ke kolam renang. Wow, segar ya.
karpetnya dikasih kelambu, sehingga kalau kita mau pasang juga bisa. Wow, jadi makin romantis ya. Disediakan juga ada telepon, terus di dalam lemarinya ada handuk, baju kimono, ada hanger juga. Nah, lemarinya besar juga ya, Trippers. Ada juga brankas, terus ada senter, hair dryer, dan ada payung juga disediakan. TV-nya ada dua, Tripper, satu di ruang tidur, satunya lagi di ruang keluarga. Menurut Trippers, berapa nih harga yang cocok buat villa ini? Kalau saya dapat harga 300.000 per malam nih, Trippers. Kebetulan lagi ada promo. Semoga bisa jadi referensi buat Trippers ya.